Mulai. Assalamualaikum pemirsa. Hari ini mau sarapan pagi, menunya adalah sederhana sayur saja. Sop. Tempe, tepung tempe, tempe tepung. Ada telur dan sambal kecap bawang. Sambal bawang kecap ini untuk Pak Nisa sayur sop. Ini untuk Pak Nisa pemirsa. Nah, ayo makan Pak. Sini ya. Kita kayak gini. Mam enak, mak tempe enak. Enggak. Enggak ada di sini nang bulan. Sayur sop pemirsa. Sayur sop dicampur pokak. Kesukaan Ibu Nisa adalah pokak. Dalam. Katanya loh. Ini wajah. Katanya nulis. Ibu repot maaf. Katanya mana le ibu katanya lu ngole. Sambal ya. Menu sederhana. Tapi nikmat. Push. Tuh. Kepedesan ya. Ibu Nisa lebih suka nak pakai sendok. Push. Pokoknya ya, Arab ya. Ayo kalau sih lompat pokok. Jadi sopnya itu pakai bakso pemirsa. Nih ya, sopnya ikannya ikan bakso, ada ikan baksonya. Kalau ada tempe, Ibu Nisa sudah enggak pakai telur lagi. Enggak begitu suka telur, lebih enak tempe ini.
dicocol dengan sambal. Tempe kalau dipakai tepung itu, kalau masih baru digoreng itu rasanya empuk pemirsa. Jadi untuk bibi bunisa yang berlubang masih bisa untuk mengenyang tempe ini. Kalau ada pete tambah nikmat, tapi petenya habis. Sangat suka sekali dengan tempe yang dikasih tepung.